Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Kamal Noor, dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang ada kelakukan. Kan? Okay guys, so macam korang ada baca dekat thumbnail, macam korang ada baca dekat title juga, ni adalah video pertama morning routine aku. So ini morning routine aku kalau pergi studio lah. Kalau aku pergi studio, yes, macam ni. Kalau tak, memang banyak lagi yang aku buat dekat rumah kalau aku tak pergi studio. Means aku free lah kan, aku tak ada buat apa-apa, aku tak ada pergi mana-mana. Memang ada banyak aktiviti yang aku akan buat dekat rumah. So kalau korang nak rutin yang seterusnya ataupun rutin waktu malam, korang boleh komen dekat bawah. Okay, sorry lah kalau video ni macam bosan sikit untuk korang, tapi ini adalah rutin aku yang betul-betul rutin aku. Aku tak adalah busy sangat, tak adalah best sangat kehidupan aku ni. Macam itulah kehidupan aku. Aku duduk sorang-sorang, duduk dengan kucing je kan. Macam inilah kehidupan aku, bangun pagi macam tu. Korang nak aku buat rutin waktu aku tak pergi kerja, rutin waktu malam, korang just komen dekat bawah. Okay, nanti aku akan buat rutin tu untuk korang. So guys, enjoy this morning routine Ikmal Noor. Okay guys, so waktu ni berapa pagi entah ha? Kita tidur eh, tidur-tidur. Alam mengejut macam tu. Aku dah kalau ada alam ni memang berkerut macam tu. Macam nak bergaduh sebab dia kacau kita tidur kan, macam tu. So aku biasa akan matikan alam, lepas tu aku akan tidur balik lebih kurang 5 minit macam tu. Tapi kadang-kadang 5 jam macam tu. Dia tak boleh percaya sangat ke mana ni, tidur balik. So tidur. Tengah sedap-sedap tidur, bangun balik macam tu, tersedar nak sembahyang subuh lagi apa benda semua kan. Lepat-lipat lah selimut ni. Nak buat apa selimut tu? Nak buat kawan? Tidak, macam tu. So tepuk-tepuk sikit bantal, buka lah langsir. Sebab apa? Kita nak cahaya pagi lah kawan, macam tu. Dah nanti kalau tak cahaya pagi, nak cahaya apa lagi? So kita tengok sikit pemandangan apa benda semua tu kan. And then pakai slipper, sebab dalam rumah aku memang biasa pakai slipper. Tutup aircon sebab sejuk sangat pagi-pagi ni. Tak ada munasabah je nak pakai aircon pagi-pagi. Tutup. Okay, berjimat elektrik. So ambil tuala nak buat apa? Mandi, takkan nak masak guna tuala, boleh macam tu eh. Lepas tu buka pintu. Buka pintu, memang gelap. Aku biasa tutup lampu ruang tamu ni. And then kita tengok Cleo. Cleo biasa dia tidur kat sini lah. Pagi-pagi memang kat sini dia tunggu aku. Kadang-kadang dia miau-miau, dia suruh aku bangun. Kalau aku terlajak tidur, dia yang miau-miau suruh aku bangun. Nampak dia jilat-jilat tangan tuan dia macam tu. Dia kata ni kenapa masin sangat ni? Ha? Korek hidung ke? Korek telinga ke? Kau siap Cleo? Kau cakap macam tu? Siap kau? Aku tak bagi kau wish-kish macam tu. Cleo! Meow! Cleo! Dia memang macam ni. Dia manja sangat macam tu. Dia sangat manja. Tapi kadang-kadang dia sangat kau fahamlah sangat apa tu. Nak pegang pun dia tak bagi. Kadang-kadang lari litang pukang, lari sana, lari sini. Itulah Cleo. Lepas tu aku pun buka lah lampu ruang tamu ni. Kesian Cleo, gelap-gelap sangat. Lepas tu buka lah lampu tandas. Kadang-kadang aku masuk tandas berak ni untuk tengok muka je, lepas tu keluar. Okay guys, so dah lama aku tak buat giveaway untuk korang kan. Kan aku dah lama tak buat giveaway kan. So giveaway ni semua boleh join. Semua boleh join. Apa yang aku nak bagi? Hadiah pertama aku nak bagi emas, tapi bukan cincin, bukan rantai, tapi gold bar. Gold bar 1 gram. Aku nak pilih 3 orang. Tak kisahlah makcik-makcik ke akak-akak ke adik-adik ke, aku nak bagi 3 orang. Maksudnya 3 gram. 1 gram tak silap aku sekarang harga 300 lebih macam tu. So aku akan bagi duit ataupun diorang nak aku belikan, aku post dekat rumah diorang pun boleh. Itu hadiah pertama. Hadiah kedua aku nak bagi baju tidur katun. Okay, 5 orang. Okay, so macam mana korang dapatkan hadiah-hadiah ni? Senang je, korang just tekan je link yang aku dah pin dekat section komen dekat bawah tu. Tekan link tu, download. Lepas download, buat account. Lepas tu screenshot. Lepas tu hantar dekat DM Instagram Ikmal. Okay, dekat DM Instagram ni hantar. Aku akan pilih beberapa orang je ya. Okay, bukan semua, beberapa orang je. Sebab ini adalah giveaway. Kalau ada rezeki korang adalah InsyaAllah, InsyaAllah, biiznillah, rezeki tu akan ada. Nak ada cerita-cerita macam tu. Kalau korang nak join, boleh join. Aku tak pernah paksa. Aku langsung tak pernah paksa. Tapi kalau korang nak join, silakan. So aku akan check pula dekat mesin basuh aku ni, ada tak apa-apa baju yang aku terlupa nak bawa keluar ataupun aku nak basuh. So kalau tak ada, kita terus kepada makanan Cleo. So biasa aku akan korek-korek makanan dia ni, sebab makanan dia akan habis. Bila aku bangun tidur je, memang makanan tu dah tak ada dekat dalam mangkuk ni. Dia memang kuat makan. So kita kena isi balik untuk satu hari. Satu hari berapa kali entah dia makan. Banyak juga muntah darah budak ni. Tapi tak apalah, sayang. Lepas tu kita betulkan tikar alas dia punya tempat berak ni, sebab nanti takut pasir ni menjejer-jejer. Tengok ada tai tak. Kalau ada tai, ceduk.
Kalau tak ada, biar. So inilah dia Cleo. Dia memang suka ikut aku pergi mana-mana sebab rumah aku tak ada kucing lain kan sekarang ni. So dialah yang teman aku apa-apa. Dia memang tengok aku ni macam kawan dia lah. Ha, macam tu. Kan Cleo kan? Cleo! Kelak, 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 kelak. Cleo! Kelak, 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 kelak. So ini aku nak ambil tahi dia. Macam tu sebab dia baru berak tadi. Dia memang kepo. Time aku nak sodok tahi dia, time tu lah dia menyebuk. Lepas tu aku tak tahulah dia rasa bersalah ke apa kan, sebab kita kena sodok tahi dia. Tapi memang bau dia macam whatnot. Memang minta maaf, bau sangat. Tapi nak buat macam mana sayang, korek-korek lah lagi. Aku korek-korek, dia tengok je kita korek tahi dia kan. Aku tak tahulah dia rasa sebersalah kot sebab kita kena korek tahi dia kan. Tapi nak buat macam mana, cium dah sebab sayang. Macam tu kan dia, mama, 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 sayang dede. Lepas tu kita pun buang lah plastik tu. Macam tu, nak buat apa lagi tu, kena kepam tahi kat rumah kan. Buka pintu, tutup pintu, pergilah buang sampah dekat bilik sampah ni ha. And then termenung lagi dekat cermin. Lepas tu kita macam kumu-kumu sikit, basuh-basuh muka sikit, apa yang patut kan. Sebab mulut ni baru bangun tidur macam bau buntut ha, macam tu. So kita mandi. Mandi, buka swiss air panas apa benda semua. Ini shampoo yang aku selalu pakai. Ini pencuci muka. Dan ini berus gigi dan ubat gigi. Memang aku isi kat sini je lah. Yang selebihnya dekat toilet yang berak tadi. Toilet berak dengan toilet mandi dia memang asing. So tutup pintu, apa benda semua, tutup swiss, jangan lupa, jangan membazir elektrik. Masuk bilik, balik. Okey, dah macam hantu, dah Kemal masuk bilik. Ya Kemal, takpelah Kemal eh. Lepas tu kita hair dryer rambut. Sebab rambut aku ni kalau tak hair dryer, macam bulu apa kawan-kawan? Bulu ketiak kawan. Macam tu. So lepas daripada tu, aku akan edit video untuk aku post hari ni ataupun hari esoknya. Kalau aku rajin, aku akan edit dua video sekaligus. Macam tu. So untuk nak bagi semangat lagi ataupun nak bagi tenaga lagi, aku akan pakai perfume macam tu. Sebab perfume ni dia memang ada aura sendiri tau. Maksudnya kalau kita bawa wangi-wangi, kita jadi positif lebih kurang macam tu. Okay. And then kalau lapar, aku akan masak nasi. Tapi memang pagi-pagi aku akan masak nasi. Okay, masak nasi sendiri senang je. And then carilah makanan apa yang nak makan. Tapi kalau tak ada, and then buka lah peti. Ada apa kat dalam peti? Aku akan ambil suplemen pagi ni. Ni setiap pagi aku akan ambil sebelum makan. Aku akan ambil suplemen ni untuk kulit, untuk badan, untuk kesihatan macam tu. So kita tengok dekat peti atas ada apa tak untuk masak. Kalau tak ada, tutup lah. And then kita makan suplemen. Suplemen ni best tau. Aku tak pernah bagi tahu orang yang aku pernah makan suplemen ni pun. Tapi ni first time aku bagi tahu. Dalam dia ada sunblock. Apa ni? Oral sunblock. So biasanya kan sunblock kita pakai kat muka kan. Memang sedap lah. Rasa dia macam masak-masak macam tu. So kita minum air masak. Macam tu air masak penting. Setiap hari kena minum air masak kawan-kawan. Okay, lepas tu sambil tu aku pun main lah handphone. Tak tahu nak buat apa kan. Scroll-scroll TikTok, Instagram. Lepas tu tengok TV. Kalau ada channel best-best tu tengok lah. Kalau tak ada tu buat-buat tengok lah TV ya kawan-kawan. Lepas tu apa ni, kenapa aku buat macam tu? So aku akan buka surah Al-Waqi'ah setiap pagi. Aku akan buka surah Al-Waqi'ah, surah-surah Al-Mulk ke apa-apa surah aku akan buka dekat TV. Dan aku akan buat kerja aku macam biasa, masak ke apa benda semua ke, sambil aku dengar surah. So aku buka balik peti, aku tengok ada isi ayam tu, boleh rebus bagi Cleo ataupun aku boleh masak. And then buka lah kita punya apa benda ni namanya ni, elektrik apa benda stove ni. And then tarik pula benda atas tu supaya wap daripada situ naik ke atas. Hari ni aku nak masak hotdog je sebenarnya. Propa je lebih ambil isi ayam tadi tu, masak hotdog je. Lepas tu kita potong-potong sikit hotdog tu, bagi dia nampak macam lawa lah sikit. Tak ada nampak bedoh-bedoh je kan kita punya apa ni hotdog tu. Potong-potong macam tu, macam-macam style aku potong hari ni. Potong kat bawah, potong kat atas, janji potong. Sebab nanti bila kita goreng, dia jadi macam-macam corak. So dia jadi lawa. So ni kuali, kuali antilikat. Kau nampak tak? Kalau aku dekat dapur, dia akan ikut sekali. Sebab dia ingat aku nak bagi dia makan. So buka kita punya swiss tu balik, tekan on. Lepas tu kita kan nak goreng, kita pergi dekat fry function, pergi dekat fry lagi. Kita turunkan sikit kita punya suhu, takut nanti terpanas sangat hotdog kita boleh hangus. Masukkan minyak yang dah mahal sekarang ni. Okey, lepas tu kita turunkan lagi suhu supaya jangan panas sangat, supaya nanti hotdog kita tak mudah hangus. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang kelima tu aku potong tengah. So kita goreng-goreng lah. Nak buat apa lagi, takkan nak tengok je hotdog tu kan kawan kan. Goreng-goreng, goreng-goreng. Seterusnya dia akan jadi macam ni. So bila dia dah goreng, dia akan terbuka-terbuka macam tu tau. Dan ada bentuk macam sotong, ada bentuk yang macam grill-grill tu. Dan aku guna sos cili Thai untuk aku
cicah lah amci tu. Sambil tu kita tengok Netflix lah. Sebab aku memang suka tengok Netflix. Apa-apa Korean drama ke, cerita-cerita yang famous, aku memang suka tengok amci tu. Sambil makan, sambil lah tengok Netflix. Ni pun cukup untuk aku sebenarnya sarapan. Sebab nanti aku akan makan benda lain juga kan, makan nasi. So aku akan gomol-gomol Cleo lepas makan. Sebab Cleo sangat comel. Sebab bila dia comel, aku tak boleh nak buat apa-apa. Sebab dia tersangat comel. So itu sikat dia. Okay, sikat dia untuk tangga-tanggakan bulu dia yang gugur. Dan aku kalau nak pergi studio, aku akan pakai deodorant dulu. Ubat ketiak ni aku akan pakai. Gomol-gomol-gomol kat ketiak. Sunscreen jangan lupa. And body mist. Lepas tu jangan lupa juga perfume. Sebab apa? Takut orang bau kita busuk-busuk kan. Aku tak nak lah juga. So hari ni aku pakai Jo Malone. So aku pakai dekat badan. And then aku ambil beg apa yang aku nak pakai. Dan aku akan isilah aku punya beg duit apa benda semua. And then pakai selipar. Buka pintu, keluarlah pergi studio. Macam tu, petang bawa balik. Okay guys, by the way, tu je lah rutin aku. Aku ni tak adalah busy sangat, tak adalah best sangat. Kehidupan aku ni macam ni lah, kita duduk sorang-sorang kan. Kadang-kadang kita pun tak tahu nak buat apa macam tu. So sebenarnya banyak je lagi aktiviti yang aku buat kalau aku tak pergi studio. So kalau korang nak aku buat rutin aku, kalau aku tak pergi studio, memang banyak gila aktiviti yang aku buat. So kalau korang nak, korang just komen dekat bawah kalau korang nak rutin tu dengan rutin waktu malam sebelum tidur aku buat apa, okay? Nak dijadikan ceritanya macam tu. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten akan datang. So, bye-bye.